أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap hari kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, dalam satu hari kita membaca surat Al-Fatihah 17 kali dalam salat. Itu belum lagi di luar salat, ya. Ketika kita berdoa Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca surat Al-Fatihah. Terus ada apa, kita baca surat Al-Fatihah. Ada yang meninggal, kita baca surat Al-Fatihah. Ada hajat, kita baca surat Al-Fatihah. Kita baca doa, kita baca surat Al-Fatihah. Mungkin bisa dalam satu hari itu lebih dari 17 kali. Yang menariknya di ayat ini yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Mungkin teman-teman bisa juga membaca terjemahnya dari awal surat Al-Fatihah sampai terakhir untuk lebih memahami ayat 6 ini. Ayat 6 ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk, hidayah. Ya. Mungkin hidayah itu dalam pikiran kita itu hidayah hanya untuk dalam beribadah saja. Hidayah itu yaitu ketika kita berubah menjadi orang baik, itu adalah hidayah. Sebenarnya bukan hanya itu saja. Banyak dan luas itu, arti hidayah itu banyak dan luas sekali. Dan ini termasuk min jawami'ud du'a. Ya, jawami'ud du'a itu artinya doa-doa yang kata-katanya sedikit tapi artinya luas. Nah, termasuk yaitu ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Yang artinya juga alhimna ya rabbana wafiqna wa arshidna wa dullana ala tariqil khairi wal huda wal falah. Ya Allah, berilah kepada kami, tunjukilah jalan yang lurus, jalanmu yang jalan yang penuh kebaikan, yang jalan yang penuh ke nikmat, jalan yang penuh kemenangan, dan jalan itu adalah jalan yang akhirnya kembali lagi kepada engkau, yaitu wahwa tariqal musil ila Allah taala. Ya, jadi kita minta hidayah itu karena kita ingin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah, dengan cara akhlak, dengan cara kita bertaubat dari maksiat, kita berbanyak berbuat kebaikan. Itu semua bentuk-bentuk hidayah. Bahwa tariq al-wusil ila Allah taala itu jalan-jalan yang akhirnya kita menuju atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menurut ulama, ini Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita solusi. Karena di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami sembah. Hanya Engkaulah, kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara ihdinash shiratal mustaqim. Yaitu dengan cara kita berdoa. Setelah kita mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu, Allah Maha Mendengar, dan Allah Maha Melihat. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui atau kita lihat dari tafsir ayat surat Al-Fatihah, awalnya alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu di ayat kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di ayat keenam Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita solusi, yaitu berdoa. Bagaimana cara kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan berdoa ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus.